Waalaikumsalam Denny Fernanda. Halo. Ya, kok tak absen? Aku yang main kaos merah ini udah kangen banget ini. Bagaimana kabarnya semua sehat? Alhamdulillah sehat. Akmal, lihat sebentar deh. Hasilnya bagaimana tadi kelulusan? Alhamdulillah. Lulus semua. Alhamdulillah. Loh, serius-serius Akmal lulus enggak deh? Alhamdulillah. Lulus semua ya. Ih, satu geng. Halo. Kenapa kenapa? Ya, wes dimakan ini. Ini buka seperti kemarin. Ya, seperti kemarin ada ini. Terima kasih hadir lagi ke sini, enggak masalah. Solidaritas ini. Noval, makan nih. Enggak apa-apa ya, ini saya sorot ya. Untuk kenang-kenangan. Karena belum tentu tahun depan sampai berkesempatan masuk ke rumah ini lagi. Mungkin sudah bekerja lah untuk ini itulah. Terima kasih Rizal. Akmal, Noval, Akmal, Rizal, Randy, Denny, Anton, Daddy, dan Agus Asrori. Saya nggak rela namamu Gus Astro, Agus Asrori aja. Sejak dulu kan saya memang. Wah keren. Keren nih, alhamdulillah. Promosi. Ada berapa kambing nih yang sudah dimiliki sampai hari ini? Banyak, Pak. Banyak tuh berapa? Sambil dimakan, ini saya ambilkan lagi sebentar ya. Gila. Saya ambilkan lagi. Belum dijawab tadi Agus. Bos, berapa? Maaf, saya nggak lihat mulutnya ada makanan. Seperti ini. Seperti ini akan menjadi saat-saat yang kalian rindukan kelak. Bukan masalah di sininya, tapi kebersamaan kalian itu loh. Itu kan menjadi sesuatu yang penting kelak ketika kalian sudah di luar sana hidup dengan jalannya masing-masing. Sama bisa saksikan ini terus. Bukan karena saya butuh konten ya, maaf ya. Tapi selama ini gitu loh, selama ini kalaupun kalian di dokumentasi cuma foto gitu ya, cekrek. Itu kayaknya kurang bagaimana gitu dibanding ketika video, ya video seperti ini. Silakan, saya nggak akan nanya macam-macam buat kalian, saya yakin mengabadikan ketika sampai menikmati hari-hari lebaran di sini. Silakan, Daddy, ayo nak. Silakan, Dad. Jadi memang paling cool seangkatan ini Dedi ini ya. Bukan cool bet ya, cool aja. Kalau yang cool bet yang seperti di TikTok itu yang gitu ya. Silakan Le. Paling Akmal saya mau nanya gimana Le? Ternyata Samet akhirnya bisa finish juga, itu rasanya bagaimana Le? Rasanya muar. Kaget ya, kok aku lulus gitu ya? Ya karena sampe memang layak untuk lulus, ya kan? Kalau nggak layak ya nggak bakalan lulus gitu loh. Sampe layak untuk lulus dengan perjuangan sampe selama 3 tahun ke depan ditata lebih rapi lagi, apalah cita-citanya, rencana-rencananya. Nikmati dulu barang sehari dua hari untuk kalian apa ya, menuju ke level tertentu, level berikutnya, fase berikutnya. Pasti sudah punya rencana masing-masing untuk ini, untuk itu gitu ya. Rencana Agus masih melanjutkan kambingnya. Oh iya, dong. Oh iya, Pak. Bukan bisnis ya. Bapaknya. Bagus, Le. Orang tua punya usaha itu perlu disupport sampai nanti akan melanjutkan. Support karena Haji Agus. Gimana bagaimana apakah mau menghabiskan ladang bapaknya? Apa aja mau habiskan ladang bapaknya? Enggak bisa begitu, enggak bisa begitu. Enggak bisa begitu, Nak. Benar bahwa apa yang sudah dicapai orang tuamu itu untuk anak-anaknya tuh ya, enggak begitu mikirnya. Begitu Pak, buat modal. Oh, kalau untuk itu bolehlah. Bolehlah. Ya, kalau perlu ditambah ya Gus ya. 50 kambing, 50 ekor. Lebih. Berapa? Tambah. Enggak usah dirahasiakan, enggak bakal minta saya.
masih baru 20, insya Allah nanti setahun ke depan bisa jadi dua kali lipat. Janganlah, jangan. Apa yang sudah dibangun oleh orang tua itu wajib dijaga, ditingkatkan bila perlu. Ya, Dedi ya. Dedi mau kerja abis ini deh. Kemana? Sudah melamar-lamar kemana gitu? Korea. Anjir. Boleh. Korea. Yang ngomong anjir mau kerja kemana? Sulawesi le. Enggak boleh ya. Kalau paket bakar nanti enggak boleh nih. Alasannya apa kira-kira tidak dibolehkan nih? Ya itu apa? Jauhan. Kejauhan ya. Masih di Jawa. Ya, kalau di luar Jawa enggak perlu. Ya karena orang tua sayang banget sama sampean otomatis mencoba di Jawa dulu. Noval, rambutnya makin gondrong nih. Enggak apa-apa, enggak masalah. Apa sih? Toh sudah lulus ya. Tadi supir, Pak. Hah? Supir. Apapun pekerjaan baik-baik aja, asik-asik aja apapun pekerjaan, mau jadi supir lah, mau jadi kuli, yang penting sampean niat aja lah. Niat penting halal. Iya dong. Ya. Gak masalah sih. Halal kan ya? Randy ngantuk. Kenapa Le? Ngantuk. Review. Enggak, kemarin kan karena rame banget jadi saya gak sempat mengabadikan ini. Bersama dengan tamu-tamu lain jadi saya gak enak aja. Diikhlaskan ini ya. Kalau gak ikhlas gak saya upload ini nanti. Betul, saya menghargai siap, kalian untuk siap. Boleh ya, anu Akmal boleh nih untuk ya wis untuk kenang-kenangan ya Li ya. Terima kasih banget Anton juga. Ya Anton, bagaimana rasanya lulus Li? Tenang ya, senang dan jadi tenang sekarang Li ya. Tinggal bagaimana menata fase berikutnya Li ya. Mudah-mudahan semua sukses lah tuh. Aku cuma itu sambil dimakan itu, habisin kalau perlu enggak masalah. Jujur, ya. Karena ini memang dibeli untuk dimakan kan. Siap. Ayo, dimakan. Malah, Re. Itu minumnya, yang belum minum Dedi. Minum dulu, Le. Denny lagi chatting-chatting sama yayangnya. Sama Denny. Maaf, saya pegang HP ya. Sebenarnya saya kepingin, ya ini kan berdialog juga kan. Ya. Saya nggak nganggurin sampean. Ya, silakan deh makan. Jajanan kantin ini tuh bernostalgia. Walaupun ini soba guys, soba. Oh ya. Silakan nih, review nih. Ini sesuatu yang baru loh dari Rizal. Selama ini 3 tahun saya enggak pernah lihat Rizal seperti ini kok. Pada dasarnya sama itu orangnya ceria ya, Le ya. Silakan nih, silakan. Iya, Le. Pada dasarnya sampean orangnya huri-huri dikit gitu ya. Iya. Oke, bagus lah, enggak apa-apa. Silakan nak. Ini cuma beda settingan kursi. Kalau kemarin memanjang ke sana, karena tamunya udah nggak banyak lagi ya, dibuat seperti ini. Kalau suasananya tetap Lebaran. Ini yang nggak ada. Oh, Hamudi kemana ya? Nggak janji. Oh, sebenarnya nggak janjian tapi tidur. Hamudi, geng sampean dari sana tinggal Hamudi ya. Denny Fernanda ada, Randy ada, Rizal ada, Hamudi. Ayo lanjut. Sudah. Waktu Pak, karena ini oh dibagi ya. Banyak. Iya, iya. Aduh, dari saya dari orang dari pagi. Penutupannya ada di rumah Pak. Penutupan Pak. Closing nih, closing. Jangan lupa satu rekep, cuprot, batik kudus. Silakan lucu-lucuan, lucu-lucuan. Jangan lupa. Denny saja. Denny. Jangan lupa. Jangan lupa. Cuprot. Cuprot. Ya, dukunglah usaha kawan, apapun itu ya, dia. Ya. Guys, gini. Bagaimana? Ya apa? Pesan terakhir. Siapa ini yang mau ngomong pesan ya. Terakhir? Ya. Jale mewakili teman-teman.
jangan sia-siakan kesempatan apapun itu bentuknya, coba hargai dan tetaplah semangat, berjuang. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Luar biasa, tepuk tangan dong. Terima kasih Kak Rizal dan kawan-kawan. Sekali lagi mohon izin ya, ini saya upload boleh ya. Kalau sampean keberatan enggak saya tayangkan, benar. Boleh boleh ya. Boleh. Terima kasih banget, terima kasih.